Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan belajar memahami hadis Rasulullah SAW, pelajaran dari Rasulullah mengenai bagaimana kita seharusnya menjaga harkat daripada sama umatnya Nabi Muhammad. Nabi satu saat setelah sholat subuh bicara dengan keras Rasulullah, supaya dengar tetangga-tetangganya itu yang berada di kemah-kemah itu. Nabi mengingatkan, wahai orang-orang yang telah mengaku Islam dengan lidahnya, tetapi belum masuk Islam itu ke dalam batinnya. Lidah kita ini sudah mengucapkan Islam, tapi batin kita belum. Siapa itu? Adalah orang-orang yang membuka aib seseorang, orang yang mencari-cari aib seseorang kemudian menceritakannya. Ini diingatkan oleh Nabi dengan suara yang keras, bahwa Allah nantinya akan membuka aib orang yang membuka aib orang. Ancaman ini, Allah ini mau menutup seseorang, aib seseorang, tapi kita buka aib seseorang. Maka oleh Allah, orang yang membuka aib seseorang itu akan diancam oleh Allah, akan dibuka aibnya nantinya. Di dunia sebelum di akhirat, bahkan di tengah-tengah keluarganya akan dibuka oleh Allah. Ini pelajaran pendidikan Islam yang luar biasa. Kita sekarang ini tanpa batas membuka aib siapapun, di viral. Apa saja di viral, apa saja dibuka keluar. Padahal ini ancamannya berat dalam Islam. Kita buka aib seseorang itu berat ancamannya. Saya di Nomor pernah datang seseorang menceritakan seorang wanita, ya, pamannya dari wanita itu melihat keburukan wanita itu. Kemudian ada orang datang mau melamarnya. Kemudian dia ragu. Dia ceritakan apa tidak ini aibnya perempuan ini. Dia bertanya kepada saya, kata saya di Nomor, kawinkan perempuan itu dan tidak perlu engkau ceritakan, ya, kelakuan-kelakuan perempuan itu sebelumnya. Kalau engkau buka, maka engkau yang akan mendapatkan masalah, akan dihajar, akan dihukum oleh Sayyidina Umar. Begitu Islam menjaga harkat diri seseorang. Malaikat itu nanti waktu dia melihat, ya, perbuatan kita, mata, telinga, dosa-dosa kita ini, ya, ternyata waktu dibuka nantinya itu semuanya hilang catatan itu, karena ditutup dan dihapus oleh Allah. Kita tentunya ingin sama, minta Allah menutup aib kita, menghapus aib kita, sehingga tidak malu nanti kita waktu dihisab oleh Allah, di hari dihisab di mana di samping kita ada Rasulullah SAW, akan ditutup oleh Allah, dihapus oleh Allah. Tapi kalau kita yang membuka aib seseorang, maka aib kita akan dibuka oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat. Nah, ini sekarang kita itu senang kalau mendapat kabar-kabar mengenai keburukan seseorang, kelakuan-kelakuan seseorang, bahkan disebarkan di televisi-televisi atau sekarang di handphone-handphone ini. Mulai pagi sampai malam isinya banyak cerita-cerita mengenai keburukan-keburukan seseorang. Nah, ini aib yang harus kita tutup. Ya, pelajaran ini dan ancaman dari Nabi ini supaya kita ingat-ingat. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita ini selamat dari hal-hal semacam ini. Dan jangan pernah menyebarkan informasi-informasi semacam ini. Hapus. Setiap kita mendapatkan viral hal-hal semacam ini, segera dihapus. Tidak ada manfaatnya untuk kita. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan pelajaran yang berharga dari Rasulullah, dari sahabat dan Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.